أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai alamatul fi'li sesuai dengan yang disebutkan oleh pengarang dalam matan. Tanda-tanda fi'il yang disebutkan oleh musannif apa saja indah di Abu Zuhal? Baik, qad sebagai tanda bagi if'il dari fi'il. Baik, sebagai tanda bagi fi'il pada fi'il apa saja, apa Muhammad Said? Pada fi'il madhi dan mudhari. Apabila masuk pada fi'il madhi, qad memiliki makna apa, Husain? Memiliki makna tahqiq. Contohnya, qad aflaha al-mu'minun. Baik, qad aflaha al-mu'minun, sungguh kaum mukminin ya beruntung. Baik, dan sebagai tambahan kafaratillah, qad apabila masuk pada fi'il madhi terkadang juga memiliki makna at-taqrib. Mana ini tidak disebutkan oleh pensyarah sehingga kita tambahkan karena ditanyakan oleh sebagian ikhwan. At-taqrib yaitu menunjukkan dekatnya perbuatan tersebut ya akan dilakukan. Jadi belum dilakukan tapi akan segera dilakukan. Ini makna at-taqrib dari kata qaruba, dekat. Contoh penggunaan qad yang masuk pada fi'il mudhari yang memiliki makna ini dengan qaulillah yaitu perkataan mu'adzin qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Tapi perkataan muadzin bukan perkataan orang yang telah sholat, tindakan. Kalau muadzin mengatakan qad qamatish shalah, apakah berarti sholat ini telah ditegakkan ataukah akan segera ditegakkan? Akan segera ditegakkan. Ini kalau muadzinnya ketika membaca iqamah, maknanya bahwasanya akan segera ditegakkan sholat itu. Inilah qad yang bermakna at-taqrib. Berbeda kalau seorang yang sudah sholat kemudian ditanya oleh orang yang baru datang ke masjid, ya, apakah sholat sudah ditegakkan? Kemudian dia menjawab qad qamatish shalah. Maka makna qad di sini apa? Memiliki makna at-tahqiq sebagaimana asal dari makna qad ketika masuk pada fi'il madhi. Paham? Paham? Jadi perlu ditafsir untuk makna qad ketika masuk pada fi'il madhi yang bermakna at-taqrib, yaitu apabila memang fi'il tersebut atau perbuatan tersebut belum dilakukan. Dan contoh yang banyak diberikan adalah perkataan muadzin qad qamatish shalah.
karena memang sholat saat itu belum ditegakkan, tapi akan segera ditegakkan. Ini memiliki makna satu tahunin. Kemudian pas apabila masuk pada fi'il mudhari' memiliki makna apa saja berpon? Memiliki makna at-taqlil. Apa makna at-taqlil itu? At-taqlil memiliki makna sedikit. Taib. Dari sedikit yang melakukan perkara yang ditunjukkan dalam fi'il, misalnya yang dulu kita contohkan orang yang malas, yang berhasil itu ya sedikit, karena keumumannya yang malas ya gagal. Sehingga seorang yang mengatakan demikian qad yanjahul kasul. Sedikit orang yang malas itu berhasil. Ya mungkin ada dari sekian banyak pemalas ada yang berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan hikmahnya kepada manusia. Baik. Atau contoh yang lain, namanya orang bakhil itu ya jarang sekali dia mau menderma, yaitu mau berbuat baik, mau berbuat dermawan. Tapi kadang-kadang saja. Jadi qad yajudul bakhil misalnya. Kadang-kadang seorang yang bakhil itu berbuat dermawan. Nikat yang memiliki makna at-taqlil. Adapun dalam Al-Qur'an makna qad ini ikhwani fillah bermakna at-taqlil ini hampir tidak didapati. Dan kebanyakannya qad ketika masuk pada fi'il mudhari' di dalam Al-Qur'an memiliki makna at-tahqiq. At-tahqiq sebagaimana pada fi'il madhi. Contohnya qad ya'lamullah. Qad ya'lamullah. Kemudian tanda yang kedua apa ukurin? Dari tanda-tanda fi'il sin, kemudian yang ketiga adalah sawfa. Kedua tanda ini masuk pada fi'il apa? Fi'il mudhari' saja. Jadi masuk pada fi'il mudhari' saja. Dan memiliki fungsi apa? Intinya apa Mujahid? Memiliki fungsi untuk menetapkan bahwasanya zaman yang dimaksud adalah zaman istiqbal. Karena fi'il mudhari' ikhwani fillah memiliki dua kemungkinan zaman, yaitu apa? Istiqbal dan satu lagi apa? Hal. Baik, memiliki makna ya zaman, hal dan istiqbal. Ketika termasukkan sin atau saufa qalilan, maka mesti fi'il mudhari ini memiliki ya makna yang menunjukkan dilakukan pada zaman istiqbal yang akan datang. Saat khulul masjid insyaallah. Aku akan masuk masjid insyaallah. Baik. Saufa azuruka ghadan. Insyaallah aku akan menziarahimu besok. Sin dan saufa memiliki makna ya penetapan bahwasanya zaman yang dimaksudkan pada fi'il mudhari' tersebut istiqbal. Kemudian tanda yang keempat apa? Hamzah. Ta'ut ta'nits sakinah. Tayyib. Tanda ini khusus masuk pada fi'il madhi saja. Masuk pada fi'il madhi saja. Dan yang dimaksud dengan sakinah di sini qulillah yang sukun ini asalnya. Yang dimaksud adalah asalnya. Jadi terkadang ta'ut ta'nits sakinah ini karena adanya
pertemuan dua sukun, dia tidak sukun lagi, tapi dia tidak serok. Tapi kita katakan dia tetap disebut dengan ta'unta'is sakinah walaupun harokatnya kasroh. Kenapa? Karena memang asalnya yang dimaksud, ya, asalnya adalah sukun. Misalnya pada ayat qalatil yahud, qalat al yahud, qalat al yahud, ini asalnya ta'unta'is sakinah itu pada tak ini kolat. Kemudian al-yahud ini juga sukun, sukun dan sukun. Maka dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh bertemu dua sukun. Akhirnya yang satu harus dihidupkan. Dan di antara kaidah untuk keluar dari pertemuan dua sukun, maka huruf yang pertama itu dikasrah. Qalatil yahud. Akhirnya qalatil yahud. Tapi walaupun dia dikasrah, tetap namanya apa? Sofyan, tetap tak taknis sakinah. Kenapa tetap dinamakan sakinah? Sukun, karena yang diinginkan adalah apa? Asalnya, asalnya adalah sukun. Kalau kita melihat dari keempat tanda tersebut, afanihillah, hanya berhubungan dengan dua fi'il saja, yaitu fi'il madhi dan mudhari. Tanda fi'il madhi disebutkan dua di sini, yaitu qad dan ta'utanitis sakinah. Adapun tanda fi'il mudhari disebutkan tiga di sini, yaitu qad, sin dan saufa. Lalu bagaimana kita mengetahui tanda fi'il amr? Karena fi'il berdasarkan penunjukan waktunya terbagi menjadi tiga, ada fi'il madhi, mudhari dan amr. Sekarang fi'il amr sama sekali tidak dibahas oleh pengarang Junumiyah. Dan memang ikhwanillah banyak pembahasan-pembahasan yang dilewati oleh pengarang dengan sengaja. Kenapa? Karena memang kitab ini diperuntukkan bagi orang pemula sekali. Orang pemula dalam ilmu nahwu. Sehingga perkara-perkara yang sedikit ada kesulitan ditinggalkan, dengan harapan nanti seseorang penuntut ilmu terus-menerus belajar kemudian mengetahuinya pada kitab-kitab yang lebih luas. Namun untuk melengkapkan faedah agar lebih mudah kita mengingatnya, kita tambahkan tanda fi'il amr. Fi'il amr ifanifillah sebagaimana dulu kita ketahui adalah fi'il yang menunjukkan makna apa? Permintaan dilakukannya pekerjaan pada zaman yang akan datang, memiliki makna perintah lebih mudahnya. Fi'il amr adalah kata perintah. Ini dalam bahasa Indonesia. Nah, apa tanda fi'il amr tersebut? Tanda fi'il amr adalah dua, dan kedua-duanya ini harus ada. Ya. Dua-duanya ini harus terkumpul pada suatu kata sehingga disebut sebagai fi'il amr. Yang pertama, dalalatuhu 'ala talab. Penunjukan fi'il tersebut pada permintaan. Jadi, fi'il tadi menunjukkan permintaan. Kemudian yang kedua, bisa menerima ya mukhatabah. Ini ya mu'annas mukhatabah. Tayin. Kedua tanda ini harus bergabung. Tidak boleh kalau satunya ada, yang lainnya tidak ada, ini tidak disebut fi'il amr. Sementara ini diingat-ingat dulu bahwasanya tanda fi'il amr itu harus terkumpulnya dua perkara ini. Yang pertama menunjukkan permintaan, yang kedua bisa menerima ya apa? Mu'annatsah mukhatabah. Sekarang contoh fi'il yang memenuhi kedua syarat ini. Kata qum. Apa makna qum? Ya Usama. Berdirilah. Berdirilah qum. Nah, kata ini
fi'il amar atau bukan, kita lihat yang pertama tandanya adalah dalalatuhu ala talab, menunjukkan makna permintaan. Kum, di sini ada permintaan apa? Untuk berdiri. Permintaan untuk berdiri. Kum. Ya, perintah. Tayyib, berarti ada. Yang kedua apa? Qabuluhu ya al-mu'annathah al-muqatabah. Ya al-mu'annathah muqatabah ini apabila adalah ya yang menunjukkan bahwasannya yang diajak bicara ini adalah perempuan. Ini maknanya. Ya muqatabah yang diajak bicara, ya al-mu'annathah menunjukkan bahwasannya yang diajak bicara itu perempuan satu. Berarti anti, ya, anti. Ketika kita memerintah seorang wanita, misalnya punya putri wanita diperintahkan untuk berdiri, berdiri kamu nak, yang anak perempuannya. Maka bagaimana perintahnya dalam bahasa Arab menjadi kumi, kumi. Berarti bisa menerima, ya. Mukhatabah berarti kum adalah fi'il amar. Sekarang kalau suatu kata cuma memiliki makna perintah saja, ikhwanifillah. Memiliki makna perintah saja. Tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah disebut fi'il amar dah. Disebut fi'il amar dah. Apa jur'ah? Masuk fi'il amar. Begitu? Tidak. Ya tidak masuk fi'il amr. Kenapa? Karena kedua-duanya harus bergabung. Ya kedua syarat ini harus bergabung. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau tadi yang lainnya seperti fi'il madhi, ya, kemudian fi'il mudhari', yang penting satu saja ada sudah cukup. Misalnya ada qad, bisa kemasukan qad, sudah cukup itu menunjukkan fi'il. Ya. Ada sin atau saufa, sudah cukup menunjukkan itu fi'il madhi. Menunjukkan fi'il madhi. Jangan diam saja. Baik, berarti pada kantor ini. Hah? Ya, Pak Muhammad. Sin dan saufa, kalau masuk pada suatu fi'il menunjukkan bahwasannya fi'il itu adalah fi'il madhi. Ya. Ya. Saya menunjukkan bahwasanya fi'il itu fi'il mudhari'. Baik. Diperhatikan. Nah, kalau sin saja sudah cukup masuk pada suatu fi'il, berarti fi'il itu fi'il mudhari'. Tapi kalau fi'il amr enggak bisa. Harus dua-duanya ini ada. Bisa. Bisa masuk pada suatu kata, maka baru dikatakan fi'il amr. Kalau seandainya suatu kata menunjukkan permintaan tapi tidak bisa menerima ya muqatabah, maka tidak disebut fi'il amr. Contohnya sah. Sah atau sahin, bisa dua. Sah atau sahin, ini bermakna diamlah. Ya, sah, diamlah atau sahin. Ini tidak disebut fi'il amr walaupun dia memiliki makna perintah. Kenapa? Karena tidak bisa menerima ya al-mu'annatsah mukhatabah, tidak ada dalam bahasa Arab sahih. Tidak. Oleh karena itulah sahin ini bukan fi'il amr tapi isim. Isim fi'il amr. Nanti kok bisa ada isim fi'il amr? Ya ini pembahasannya di kitab yang lebih tinggi. Ya jelas. Kenapa sahih ini tidak disebut fi'il amr, bahkan masuknya kategori isim? Karena dia tidak memenuhi syarat fi'il amr. Baik.
Ini sebagai tambahan diingat-ingat. Ya, berarti telah kita ketahui ya sebagian dari tanda fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amr. Sekali lagi, di antara tanda yang khusus yang disebutkan oleh pengarang menunjukkan bahasanya suatu kata itu fi'il madhi, apa Sofyan? Tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya suatu kata itu fi'il madhi. Ta'nin as-sakinah. Sekarang Aba Ja'far, tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya suatu kata itu fi'il mudhari', apa itu? Tanda khusus yang menunjukkan bahwasanya suatu kata itu fi'il mudhari'. Mesti kalau masuk huruf ini mesti fi'il mudhari', enggak ada kemungkinan yang lain. Apa itu? Sin dan saufa, ya. Adapun qad ikhanifila tidak menjadi tanda khusus. Dia cuma bisa menunjukkan bahwasanya yang dimasukinya adalah fi'il. Tapi untuk menentukan ini fi'il madhi atau mudhari' belum bisa. Harus melihat maknanya terlebih dahulu. Ya, atau melihat ciri-ciri fi'ilnya dulu. Karena bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian tanda khusus yang menunjukkan satu kata itu fi'il amr apa, Abang Mujahid? Menunjukkan suatu permintaan atau perintah. Yang kedua, bisa menerima yang mu'annatsah mukhatabah. Kedua-duanya harus ada. Tayyib. Berarti ikhwanul fillah telah selesai dari tanda isim. Dan selesai pula dari tanda fi'il. Maka kita masuk pada jenis kata yang ketiga, yaitu huruf. Qala rahimahullah, alamatul harfi, tanda huruf. Kalau kemarin pada fi'il dan isim digunakan judul alamatul fi'li atau alamatul ismi, karena memang terdiri dari beberapa tanda-tanda dalam bentuk jamak. Adapun sekarang alamatul harfi cuma satu, ya. Satu alamat huruf. Baik, tanda huruf. Qala al-musannif rahimahullah, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah kata yang tidak bisa menerima dalil isim maupun dalil fi'il. Ini makna dari apa yang diinginkan oleh Ibnu Ajurum. Karena setelah beliau menjelaskan apa tanda-tanda isim, kemudian apa tanda-tanda fi'il, beliau masuk pada huruf dan mengatakan bahwasanya huruf itu sesuatu yang tidak bisa menerima tanda isim maupun tanda fi'il. Pokoknya kata dalam bahasa Arab ikhwanifillah, kalau tidak bisa menerima tanda isim, tidak pula bisa menerima tanda-tanda fi'il, maka kita langsung menghukumi huruf. Kenapa? Karena kata dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga jenis ini, isim, fi'il, atau huruf. Kalau bukan isim, ada kemungkinan fi'il atau huruf. Kalau ternyata dia juga bukan fi'il, maka berarti dia adalah apa? Huruf. Baik. Qala asy-syarh, dzakara al-musannif anna al-harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma' wala min alamatil af'al.
Pengarang menyebutkan bahwasanya huruf terbedakan dari isim dan fi'il dengan apa? Terbedakan dengan satu ciri, yaitu apa? Yaitu bahwasanya huruf ini tidak bisa menerima satupun dari tanda-tanda isim dan tidak bisa menerima satupun dari tanda-tanda fi'il. Fa'idha waradat alaika kalimatun, maka apabila lewat kepadamu satu kalimat atau satu kata yang dimaksud di sini, kalimat dalam bahasa Arab maknanya kata. Ya, dalam ilmu nahwu terutama yang dimaksud di sini. Karena nanti dalam bahasa Al-Qur'an dan Sunnah kalimat yang dimaksud bukan sekedar kata. Cuman sekarang kita berjalan sesuai dengan istilah yang digunakan oleh para pakar ilmu nahwu. Ya. Bahwasanya kalimat yang dimaksudkan adalah kata yang belum tersusun. Nah, apabila lewat kepadamu suatu kata, fa'rid 'alaiha 'alamatil asma' awalan. Maka ya, paparkanlah kepada kata tersebut tanda-tanda isim terlebih dahulu. Bisa enggak kata ini menerima tanda-tanda isim? Mulai dari satu persatu. Apakah dia tanwin, ataukah dia kasrah, ataukah dia bisa menerima al, ataukah ada huruf jar, maka dilihat. Fa in qabila syai'an minha fa hiya ismun. Maka apabila bisa menerima salah satu dari tanda-tanda isim tersebut, maka kita hukumi apa? Hukumi isim. Fa in lam taqbalha fa'rid 'alaiha 'alamatil af'al. Maka apabila tidak bisa menerima tanda-tanda isim, maka tahapan kedua, paparkan kepadanya tanda-tanda fi'il. Dilihat, bisa tidak menerima tanda-tanda fi'il? Mulai dari qad, bisa tidak menerima sin, saufa, bisa tidak menerima, atau ta'nif, atau tanda alamat, atau tanda fi'il, fi'il amr yang tadi disebutkan. Fa'in qabila minha syai'an fahiya fi'lun. Maka apabila bisa menerima salah satu dari tanda fi'il tersebut, maka kita hukumi sebagai fi'il jelas. Fa'in lam taqbalha, maka apabila tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il setelah tadi, juga tidak bisa menerima tanda-tanda isim, fahkum biharfiyatiha, maka hukumilah bahwasanya kata tersebut adalah huruf. Jadi penentuan huruf ifanifillah yaitu dengan tidak bisanya menerima tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Inilah tanda huruf. Kalau dikatakan apa tanda suatu kata itu, apa tanda-tanda huruf, maka kita katakan tandanya adalah tidak bisanya menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi huruf tidak mempunyai tanda tersendiri atau tidak mempunyai tanda tertentu. Tandanya adalah dengan tidak adanya tanda. Paham enggak? Tanda huruf adalah dengan tidak adanya tanda-tanda. Paham enggak ini? Kalau dikatakan huruf, tanda-tandanya apa? Tidak ada tanda-tanda tertentu. Tidak bisa yang jelas, maksudnya di sini apa? Tidak bisa menerima tanda isim, tidak bisa menerima tanda fi'il. Hal ini kedudukannya seperti bid'ah dalam agama kita, ikhwanillah. Apa dalilnya suatu perkara itu bid'ah? Dalilnya adalah tidak adanya dalil. Kalau ditanya apa dalil kalian menghukumi bid'ah? Ya kita katakan tidak adanya dalil bagi kalian untuk menyatakan itu ibadah, sehingga dihukumi bid'ah. Berarti suatu perbuatan dihukumi bid'ah karena tidak adanya dalil. Sebagaimana juga suatu kata dihukumi sebagai huruf karena tidak adanya tanda isim maupun tanda fi'il. Paham? Paham Ahmad? Baik. Adapun i'rab, insyaallah kita masuk pada
pelajaran yang akan datang. Berarti qanifillah kita telah selesai dari satu tahapan pertama. Ini tahapan pertama yang dalam ilmu nahwu, yaitu mengetahui makna kalam itu apa. Kemudian karena kalam ini adalah sesuatu yang tersusun dari beberapa unsur, dan unsur-unsur penyusun kalam tidaklah keluar dari tiga perkara. Kemungkinannya dia itu fi'il atau isim atau huruf. Baik. Dan inilah jenis kata-kata dalam bahasa Arab. Tidak keluar dari tiga kata ini. Enggak ada selain tiga ini dalam bahasa Arab. Kalau enggak isim, ya fi'il atau huruf. Baik. Maka hendaknya kita betul-betul memahami pembahasan mendasar ini. Bagaimana kita bisa menghukumi suatu kata itu isim atau suatu kata itu fi'il atau suatu kata itu huruf. Dan di sini telah diberikan ringkasan. Telah diberikan ringkasan dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan kalian. Tayyib, memudahkan kalian bahwasanya kalam itu terdiri dari tiga unsur, isim, fi'il dan huruf. Kemudian alamat isim disebutkan di bawah isim. Ada al-khabdu, at-tanwin, al-huruful khabdi, ada empat. Dan dulu kita tambahkan satu tanda, yaitu apa Hamzah? Al-isnadu ilaih. Dayib. Kemudian fi'il. Di sini fi'il dibagi menjadi tiga, madin, mudhari' dan amr. Madin maknanya telah lewat, menunjukkan pekerjaan yang apa sebenarnya yang telah lewat waktunya. Alamatuhu tandanya ta'ut ta'nits sakinah. Bisa kemasukan ta'ut ta'nits sakinah. Ini tanda yang membedakan karena tidak bisa menerima ta'ut ta'nits sakinah kecuali fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari' alamatuhu as-sin wa sawfa. Tayin, karena memang ini alamat khusus, tidak bisa selain fi'il mudhari' menerima tanda tersebut. Kemudian amrin alamatuhu dalalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya'ul mukhatabah ini mu'annatha jelas. Oleh karena itulah untuk pemula agar lebih jelas ya ditambah mu'annatha, karena terkadang seseorang tidak bisa langsung memahami dari kata al-mukhatabah. Jadi ya'ul mu'annatah al-mukhatabah. Ini alamat khusus fi'il amr. Di sini perhatikan kata ma'a dalam diagram. Kata ma'a menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya kedua-duanya itu harus bersamaan adanya. Baik, bersamaan adanya. Jadi menunjukkan permintaan atau perintah dan juga bisa menerima ya'ul mukhatabah. Adapun qad, kenapa tidak disebutkan di sini? Kenapa? Karena na'am, dia hanya bisa menunjukkan suatu kata itu fi'il saja. Tapi tidak bisa menentukan fi'il apa. Karena qad bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Harfun sekarang, yang ketiga huruf. Alamatuhu la yaqbalu syai'an min alamatil asma' wala min alamatil af'al. Ini tandanya, yaitu tidak bisanya kata tersebut dari menerima satupun tanda-tanda isim, tidak pula bisa menerima satupun dari tanda-tanda fi'il. Selesai. Jadi pembahasan selama beberapa hari yang lalu ikhwani fillah diringkas dalam diagram ini. Maka ingat-ingat diagram yang seperti ini membantu sekali ya. Membantu sekali dalam menggambarkan sesuatu yang telah lewat dari penjelasan-penjelasan, sehingga dengan gamblang dan bisa diingat dengan mudah. Dan tentunya seseorang menjabarkan sendiri.
ketika membahas suatu diagram seperti ini, isim, sampai di isim dia ingat-ingat apa makna isim, fi'il apa makna fi'il, huruf apa makna huruf, dan seterusnya. Barakallahu fiikum, nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.